siang. Kami dari kelompok 6 mata kuliah desain produk tahun 2020 akan menjelaskan mengenai rancangan robot mesh mapping yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan nama saya Justin Sunarto Budiman. Adapun kelompok saya adalah Matilda Lorenzia, Alicia Virgi Agustin, Ryan Christopher Limen, dan Leonardo Gilang Buana Putra. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya akan menampilkan salah satu hasil simulasi dari program mengenai Maze Mapping ini, di mana titik start robot ada di pojok kiri atas dari maze, yaitu pada titik koordinat negatif -264, 264,264, dan arah hadap robot adalah menghadap ke timur. Adapun hasil simulasinya akan ditampilkan adalah seperti berikut: simulasi tadi terlihat bahwa terdapat uh, window startall, ya, dimana memiliki ukuran. 700 x 700 pixel. Nah itu ukuran itu kami set berdasarkan dimensi dari mesh sendiri yang memiliki 25 kali 13 sel, ya, di mana ukuran tiap selnya adalah 24 kali 24 pixel. Artinya ukuran dari mesh nya adalah 600 x 312 pixels. Ya, maka dari sini kita mendapatkan konfigurasi titik nol dan koordinat dari mesh adalah sebagai berikut. Nah jika terlihat titik nolnya ada berada pada uh, 13 sel dari x kiri dari kiri x dan 13 sel dari y atas ya. Jadi tepat berada di tengah-tengah begitu. Kemudian di sini saya kami menambahkan beberapa titik koordinat yang sekiranya diperlukan karena titik-titik koordinat ini merupakan titik start dari robotnya yang pertama ada di titik min negatif 264,264 264. yang kedua ada di titik 24,264 yang ketiga ada di 264, 264,264 dan yang terakhir ada di 264,216 ya di sini kami membatasi untuk titik startnya hanya 4 titik ini tapi bukan berarti titik-titik lain tidak bisa Ya, jika tadi dilihat banyak sekali titik e, jalan kosong itu bisa dijadikan titik start Namun terdapat sekitar 131 tit, e, sel kosong yang bisa dijadikan titik start dan itu terlalu banyak Maka kami membatasi untuk simulasi kali ini hanyalah 4 titik saja Nah pertama-tama e, pengguna akan diminta untuk memasukkan orientasi robot Ya, di sini kami berikan empat pilihan, ada utara, timur, selatan, dan barat. Ya, jika pada contoh digambar, eh, misalkan robot orientation adalah timur, itu maka robot yang dilamakan oleh kura-kura ini akan menghadap ke kanan, ya, timur. Itu artinya timur. Nah, kemudian eh, untuk starting position dari robot sendiri itu adalah inputan dari user juga ya, kita kami sudah memberikan listnya empat, empat list di sana ada negatif 264 dan selanjutnya itu itu bisa dipilih, kemudian jika pada contoh kita memilih negatif 264 kali do, eh, koma 264 maka titik startnya akan berada di atas pojok kiri, seperti pada video simulasi sebelumnya ya nah, kemudian setelah ada input uh, robot orientation dan starting position of robot maze akan dibangun dengan menggunakan fungsi dev setup maze. Nah, pada saat di tengah-tengah pembangunan maze itu, di situ juga robot diposisikan karena jika dilihat robot berada di e, baris kedua, sehingga robot akan diposisikan terlebih dahulu dan kemudian maze selesai dibangun. Ya, setelah selesai dibangun, robot siap eksplorasi. Ini maze ini dibangun hanya Uh, tembok luarnya saja untuk melihat batasan bahwa maze-nya berukuran seperti itu. Ya. Nah, pertama-tama dilakukan eksplorasi itu dengan scan lingkungan, ya. Setelah kita mengetahui uh, orientasi robot, kemudian langkah kedua adalah scan lingkungan. Dari scan lingkungan kita dapat mengetahui bahwa uh, di, da di koordinat mana saja atau di hadapan robot mana saja yang memiliki yang adalah tembok ya atau adalah jalan yang bisa dilalui. Pada kasus ini di titik pertama ini yang adalah tembok adalah sel kanan dan sel kiri ya. Di sini kami menggunakan tiga sensor yaitu depan, kanan dan kiri. Sementara hasil scan lingkungan di depan menunjukkan adanya jalan di sana. Sehingga robot akan bergerak maju. Ya, karena prioritas dari robot sendiri adalah maju jika tidak ada jalan maju maka dia akan belok kanan, jika tidak ada jalan belok kanan maka dia akan belok kiri. Seperti itu. Maka dengan demikian keputusan pada saat ini adalah dia akan maju. Dia akan maju. Nah, sesampainya di titik ini, ya. Oh ya, dia akan maju dan mengulang proses itu terus ya. Jadi maju sekali lingkungan, maju sekali lingkungan, terus menerus. Nah, sampai di titik ini ternyata ada di sebelah kanan itu bukan lagi tembok, namun ada jalan kosong, ya. Nah, jalan kosong ini dianggap sebagai hutang pada sel tersebut. Artinya, sel tersebut memiliki satu jalan lagi yang harus diselesaikan oleh robot, ya. Sehingga sel itu akan dimasukkan, koordinat sel itu akan dimasukkan ke dalam e, list depth cell, dan koordinat dari hutangnya akan dimasukkan ke dalam list depth core. Nah, sebenarnya e, jalan di depannya juga termasuk e, depth core, ya namun karena robot memiliki prioritas maju dan pada saat dia maju maka e, depth core yang ada di depan itu sudah dilalui nah di sini kami menggunakan fungsi lain yaitu jika ada depth core yang sudah terdapat dalam list visited atau list yang sudah dilalui maka depth core, terse depth core tersebut akan dihapus seperti itu ya nah kemudian setelah sampai di posisi n bagi robot keputusan yang diambil adalah berputar 180 derajat counter uh, clockwise ya dan maju satu sel begitu sehingga robot sekarang ada di posisi ini nah di sini robot sudah masuk kembali kepada sel yang pernah dilalui sehingga yang berjalan sekarang bukanlah fungsi maju normal namun fungsi depth check ya di mana depth check itu e, robot mengecek apakah ada hutang di sel-sel sebelumnya. Ternyata setelah dicek, terdapat hutang di sel e, yang tadi ya, yang ada persimpangan itu. Yaitu di titik itu yang kosong. Nah, kemudian robot akan bergerak ke sana. Robot akan bergerak ke sana. Ya, namanya di sini robot kembali ke sel yang ada depth cell. Indeks terakhir ya. Jadi karena DFS itu kita menyelesaikan hutang yang... Terakhir masuk, diselesaikan pertama. Nah, seperti ini, dia akan, dia bukan, dia tidak akan lurus, namun dia akan belok ke kiri karena kondisinya berubah, sehingga prioritas pun dianggap eh, tidak ada, ya. Karena dia harus menyelesaikan utang, bukan lagi menjalankan prioritas. Nah, eh, setelah berjalan mengikuti algoritma yang sama, singkatnya robot sudah berada di titik ini ya robot sudah berada di titik ini nah di sini terdapat kasus khusus untuk melunasi hutang jika kita lihat bahwa ada hutang di e, daerah sini ya sel yang masih hitam ini belum ada garis merahnya nah itu hutang dari si robot yang harus dilunasi nah kasus khususnya adalah jika robot titik startnya dimulai dari koordinat X yang kurang dari 48, maka setelah robot sampai di titik 264,264, sel 264, uh, yang diberi tanda kuning ini akan dimasukkan ke dalam depth cell 70, ya, depth cell yang lain, depth cell kedua, depth cell 70 kami namai. Kemudian jalan untuk menuju ke utangnya atau salah satu satu-satunya satu, jalan sebelah kanannya itu akan dimasukkan ke dalam depth Core 70 juga. Ya. Kenapa kami namain 70? Karena di atasnya itu adalah 70 di sel yang ini adalah 70 penomoran kami ya. Itu penomoran hanya agar gampang saja membaca membaca uh, maze-nya. Begitu. Nah, selalu ya nah karena seperti ini maka begitu sampai begitu robot sampai di titik kuning ini dia akan anggap titik kuning itu sebagai hutang dan harus dilunasi yaitu hutangnya ada di sebelah kanannya sehingga dia harus melunasi hutang di sebelah kanannya dan dia berputar ke kanan ya bukan lagi lurus jika tidak ada kasus khusus ini maka robot akan berputar terus-menerus di sebelah kanan maze bagian sebelah kanan Messi tuh itu nanti bisa kita lihat di simulasi ya lalu singkat cerita dengan melakukan algoritma yang sama dengan melakukan uh, ketentuan yang sama dengan menggunakan fungsi depth check ya robot sudah berada di titik ini sekarang nah pada titik ini uh, land visited atau sel uh, yang sudah dikunjungi bernilai sudah bernilai 131. artinya sudah semua sel dikunjungi dan semua hutang sudah terbayarkan. Ya, tidak ada lagi sel yang masih belum ada garisnya ya, juga kita lihat di sini. Ya, cuman. maka selanjutnya adalah menjalankan fungsi pulang ke posisi awal yaitu yang kita namai dev go home, ya. Mekanisme pulang adalah dengan mengikuti nomor urut sel yang terkecil. Jika kita sadari dari tadi pada line visited itu memiliki nomor indeks ya. Dan nomor indeks itu merupakan nomor urut sebenarnya. Bisa kita anggap sebagai nomor urut Nah, di situ kita bisa mengambil nomor urut yang terkecil untuk jalan pulangnya. Ya. Untuk jalan pulangnya kita mengikuti nomor urut yang paling kecil. Nah, contoh pada titik ini, ya, menurut prioritas seharusnya uh, robot berbelok ke kanan ya menurut prioritas kan. Namun prioritas itu tidak dianggap atau dilanggar, ya, karena pertama, prioritas dapat dilanggar karena sel sudah pernah dilewati. Kedua, pada kasus ini sel sudah pernah Eh, semua sel sudah terjelajahi. Dan, keputusan selanjutnya adalah dia berbelok ke nomor urut sel yang paling kecil, yaitu di sebelah kirinya. Kemudian, jika terus-menerus dijalankan, jika robot terus-menerus mengikuti nomor urut yang terkecil, maka robot akan sampai di titik posisi dia mulai. Artinya, ini titik memiliki indeks 0, atau memiliki nomor urut 0, ya, di mana titik ini adalah titik negatif -264, 264,264. Begitu. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasannya, penjelasan algoritma umumnya, ya. Nah, kemudian kami ada akan menunjukkan salah satu simulasi lagi pada titik e, yang berbeda dari titik yang dari simulasi yang sebelumnya, yaitu di titik e, sebelah kanan mes ya, di sebelah di sini, begitu. Oke, okay. simulasi itu akan menutup penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.